Assalamualaikum, halo, perkenalkan saya Ratu dari marketing perumahan Permata Nusa Indah. Yuk kita lihat unitnya. Ini kita berada di tipe Bluebell, tipe teralis di sini. Tipe Bluebell ini di salah satu jalan Blue Park. Oke, yuk kita review unitnya. Ya, halo guys. Ini kita ada berada di halaman depan. Dan ini carportnya 3 meter, halaman depannya 3 meter. Dan kita mempunyai luas tanah lebih, yaitu hook luas tanah 179. Yuk guys, kita lihat bagian dalamnya. Ini kita kusennya sudah terbuat dari aluminium dan listriknya 1300 watt. Dan di ruang utamanya tinggi plafonnya 4,5 meter dan kita menuju ke ruang kamar utamanya. Ruang utamanya ya keramik, ini ukuran lebar keramiknya 30x30 dan ada dua kaca menghadap taman belakang. Plafonnya ini 3,5 meter. Dan di sini. Nah, ini guys, kamar mandinya. Kita sudah memakai full keramik dinding untuk dindingnya dan kita sudah memakai WC duduk dan kita ada shower juga nantinya. Dan keramiknya ini 20x20. Kita menuju ke kamar kedua ya. Kamar kedua juga sama, kita memakai dua kusen aluminium dan menghadap ke depan jalan ya. Dan keramiknya juga sama 30x30, plafonnya 3,5 meter. Dan sekarang kita menuju ke bagian belakang. Nah, untuk tipe Bluebell ini dapurnya ada di halaman belakang rumah. Dan kita sudah tersedia wastafel. Luas tanah lebih di belakangnya kita ada 30 meter persegi. Dan ini